Lu yakin simpan duit di sini masih aman? Selama kita jagain, aman. Asal Laura nggak kianata aja. Laura nggak bakal berani. Bisa jadi ngambek jauh ya, Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener, Mak. Wiwi belum ketemu juga. Iya, Mak, belum. Saya permisi mau mandi dulu, Mak. Bu Yanti. Ya. Mana ya si Wiwi? Nur, Yun Sewi. Sebenarnya sebelum Bule pergi, Bule ada masalah apa sama kamu? Kok Teh Wiyanti nanya ke Nurnya kayak gitu? Nur kan gak tahu apa-apa. Yun Sewi. Nanti okay. Saya nitip Nur di sini ya. Emang kenapa? Saya mau jemput istri saya. Bule udah ngabarin Pak Le? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah ya Allah. Udah. Kita ketemu Dian. Oke, Ma. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Yan. Berarti si Wiwi perginya kagak jauh. Enggak, Ma. Iya. Yaudah tuh, kalau gitu Nur mau mandi dulu ya. Permisi, Ma. Teh Wiyanti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka sedang telepon-teleponin orang. Siapa ya yang ditelepon? Belum ketahuan siapa. Tadi sempat ada dengar bos gendut, ada bos copet lah, ada siapa lagi tahu? Michael mau ngumpulin pasukan. Buat apa? Serang bos Lee. Itu tidak mungkin, Badi. Michael harusnya tahu Pak Lee itu nggak bisa dikalahkan. Ngomong-ngomong, kios ini kita apain ya, Pak? Kita jagain dulu, Badi, sampai aman jadi milik kita sepenuhnya. Iya. Lo pastikan besok pagi beres, Bos. Siap. Lu yakin simpan duit di sini masih aman? Selama kita jagain, aman. Asal Laura nggak kianata aja. Laura nggak bakal berani. Gondo, siapin teman-teman buat atur kawan-kawan kita besok pagi. Oke, Mike. Dan hati-hati sama Pak Jody. Okay. Michael keluar. Saya ikutin, Bang. Ya. Hati-hati, Nal. Kalau ada apa-apa, kabarin, Nay. Iya, Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas, minumnya. Kasih, matur. Assalamualaikum, kontrakan. Waalaikumsalam. Bule? Mas, minum saya, Mas. Bule? Wi. Ampun, lu dari mana aja sih, Wi? Gua nyariin lu, pala gua sampai pusing banget.
Yang pusingkan kepala emak, bukan kepala saya. Ngapain pakai nyalain saya? Yang nyariin saya itu siapa? Pak Maul. Nggak mungkin saya sama Pak Maul udah WA-an. Bukannya dia yang nyariin lu. Dia mah kagak nyariin lu. Heh, gua nih yang nyariin. Mang Dharma, Wiyanti, Nuraini. Semuanya nih di kontrakan nyariin lu. Kemana lu? Ngapain saya pakai dicariin? Nyari tuh uang. Nyari kok saya. Coba itu, masih salah aja kita. Wiwi, udah ngomelnya? Pakai ditanya. Gue nanya lu, jawabnya benar. Lu dari mana? Pengen tahu jawabannya. Nanti ya, saya mandi dulu. Assalamualaikum semuanya. Mas, jangan lupa bawain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lah coba itu, Mang Dharma. Santai banget. Kita khawatir sama dia. Lah, jadi khawatir begitu aja. Wiwi, wiwi. Mak, Bule habis dari mana? Ketemu di mana? Maaf Pak Boy, istri saya ada job seharian ngeriasin pengantin. Allahu Akbar, apa boleh gue begitu amat ya? Wih, nulis apaan tuh? Guntur lagi nulis puisi, Mang. Wih, keren tuh. Ya, asal jangan puisi yang judulnya Cinta Terlarang, ya. Kagak dong, emangnya Mang Endang. Tur, kok bawa-bawa Endang? Ya maaf, Mang. Kagak, Guntur cuma bercanda kok. Tur, Endang sekarang tuh udah insaf. Udah gak mau deketin Mbak Sri lagi, ya kan, Dang? Iya, Mang. Ah, Guntur setuju tuh, Mang. Takutnya nasibnya sama kayak keponakannya Mang Dharma, Nuraini. Dia itu kabur dari rumah. Oh. Sampai suaminya nyuruh preman buat jemput paksa dia, Mang. Waduh. Wah, kalau Mang Endang nasibnya sampai kayak begitu, kan bahaya. Iya. Dang, dengerin tuh. Makanya lu jangan deketin Sri lagi, ya. Takutnya nanti lu diajar sama preman suruhannya Cak Mul, ya. Tapi lu gak usah takut sama preman. Yang kudu lu takut itu sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya? Iya, Mang. Saya teh gak berani. Saya lebih takut sama Allah. Ah, itu bagus ya, Tur? Iya, bener, Mang. Mas-mas? Iya, Bu. Ayo makan. Iya, Dewi. Nur, makan sini. Itu makanan yang biasanya ada di hajatan ya, Bule? Maksudmu? Ya itu, makanan yang Bule bawa biasanya ada di hajatan pengantin kan? Bukan Bule bawa, tapi Bule dibawain sama vendor catering. Namanya rezeki, dimakan aja. Atau kamu mau Bule suapin? Kalau kamu mau Bule suapin, ya udah Bule keluar dulu ambil sendok. Sendok makan, Dewi? Sendok semen. Mulut Nuraini kan ember, tukang adu sana-sini. Kamu sok pakai sendok makan, kurang. Gimana? Jadi enggak? Enggak jadi ah, Mang Dharma. Nur mau makan di rumahnya Mak Tona aja. Jangan tanggung-tanggung. Habis makan di rumah Mak, kamu tidur sekalian di rumah Mak. Pintu saya kunci. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Boleh punten.